Hai sahabat Osel, bertemu lagi bersama saya Rini di Osel Masoneri. Nah, di video kali ini saya akan mengulas mengenai mesin Horizontal Continuous Sealer DBF900 Osel. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah mengulas mengenai mesin Continuous Sealer DBF1000 dan yang vertikal. Dari mulai cara merakit, lalu cara mengganti sealing strap dan expired date. Nah, penasaran kan dengan keseruan saya membahas mengenai DBF900 Osel? Oke, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Osel Masoneri. Oke, check this out! Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ini di depan saya sudah ada mesin Horizontal Continuous Sealer DBF900 Osel. Nah, untuk sahabat Osel yang belum mengetahui mesin ini, jadi mesin Continuous Sealer DBF900 ini adalah mesin pengemas dan penyegel yang biasanya digunakan untuk menyegel produk yang kemasannya terbuat dari jenis bahan plastik atau aluminium foil secara otomatis. Nah, Osel sendiri ini memiliki 3 macam tipe continuous sealer. Jadi yang pertama ada mesin Horizontal Continuous Sealer DBF900 Osel, mesin Continuous Sealer DBF1000 Osel, dan mesin Vertical Continuous Sealer DBF900 Osel. Nah, kalau kalian belum mengerti perbedaan dari ketiga mesin ini, kalian bisa lihat di video kita sebelumnya ya. Mesin ini juga terbuat dari bahan anti panas, jadi sahabat Osel bisa menggunakan mesin ini secara mudah dan aman. Untuk spesifikasi dari mesin Continuous Sealer DBF900 ini, kalian bisa lihat di mesin yang sudah tertera di sini. Nah, untuk spesifikasi dari mesin DBF900 ini yaitu range of temp. Ini adalah temperatur. Temperaturnya ini 0 sampai 300 derajat Celcius. Lalu sealing width-nya, ini ketebalannya mencapai 6 sampai 12 mm. Lalu di sini ada power, dia powernya 600 watt aja. Lalu di sini ada sealing speed, kecepatannya 1 sampai 12 meter per menit. Nah, itu tadi spesifikasi dari mesin Continuous Sealer DBF900 Osel. Oke, lanjut kita akan ulas satu per satu tombol-tombol yang ada di atas ini. Nah, kita mulai dari yang warna merah. Ini adalah tombol power atau tombol on off-nya. Dan ini yang berwarna hijau, ini adalah fan atau pendingin agar saat pemakaian mesin ini dapat bekerja secara optimal. Lalu tombol yang warna kuning ini adalah heat seal, ini adalah pemanas. Dan yang warna hitam ini speednya, kita bisa mengatur cepat atau lambat. Nah, selanjutnya ini adalah pengatur suhunya atau temperatur. Ini nanti bisa diatur sendiri sesuai ketebalan plastiknya ya. Ini ada angka 0 sampai 300 derajat. Nah, oke, daripada penasaran, mending langsung aja kita coba yuk. Nah, tapi sebelumnya di depan saya kali ini sudah ada macam-macam tipe plastik nih. Dari orang umum biasa gunakan untuk produksi makanan, dan ini ada juga contoh plastik buat masker yang lagi booming banget nih. Biasa orang gunakan untuk mengemas kemasan masker ini menggunakan mesin Continuous Sealer DBF900. Oke, yang pertama kita nyalakan tombol powernya. Lalu pendinginnya kita nyalakan, pemanasnya kita nyalakan, dan ini ada pengatur speednya, line conveyornya. Jadi kalau semakin ke atas, ini akan semakin cepat line conveyornya. Ini ada titik di sini. Jadi kalau kita putar ini akan semakin cepat jalannya. Kita atur pelan saja. Nah, lalu selanjutnya ini ada temperatur untuk suhunya. Nah, untuk plastik yang tidak terlalu tebal, kita bisa atur di angka 0 sampai 100 derajat.
Nah, jika plastiknya tebal, kita bisa sesuaikan dengan ketebalannya. Itu biasanya kita gunakan 100 sampai 200 bahkan 300 derajat sesuai dengan jenis plastiknya ya. Nah, ini setelah saya atur, ini saya pakai suhu di 150 derajat. Kita tunggu sampai ini menuju angka 150 derajat di sini, di tengah-tengah ya berarti ya. Maka kalau sudah sampai di tengah-tengah, berarti mesin ini sudah siap untuk kita gunakan. Nah, ini sudah menuju di angka 150 dan ini sudah berwarna merah, berarti mesin ini sudah siap untuk digunakan. Nah, langsung aja yang pertama kita akan mencoba menggunakan plastik aluminium foil. Ini ya. Kita akan mencoba mengemasnya. Kita coba. Jadi dalam satu waktu ini kita bisa mengemas makanan ini. Nah, jadi ini hasilnya tadi di suhu 150 derajat dan seperti ini hasilnya. Kita bisa lihat cukup rapat dan rapi, tidak ada bocor. Jadi ini akan lebih tahan lama dan sangat dingin. Lalu kita bisa ukur ya, ini lebar silnya. Biar saya pasang bakal besar. Kita akan ukur. Dan ini lebar silnya bisa kita lihat 12 mm ya, atau 1,2 cm. Itu besar ya. Jadi dijamin bakal higienis dan tidak bocor. Nah, selanjutnya kita akan mencoba bahan yang kedua. Ini plastiknya lumayan cukup tebal ya, beda dengan yang aluminium foil tadi. Kita akan coba dan kita akan mengatur suhunya di angka 180 derajat. Kita akan menunggu hingga mesinnya siap untuk digunakan ya. Lampu indikator ini sudah berwarna merah, berarti mesin ini sudah siap untuk digunakan. Oke, kita langsung aja menggunakan plastik yang cukup tebal ya. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Ini yang rapi dan ini agak sedikit miring ya. Jadi sahabat-sahabat bisa trial error dulu. Kalau dirasa kurang rata, kalian bisa mengulanginya. Cukup rapi dan sangat rapat. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan kemasan masker. Ya, kita coba di suhu 180 derajat. Kita tunggu. Oke, langsung aja kita masukkan. Wow, keren banget ini. Nah, seperti ini hasilnya. Kita lihat cukup rapi sekali dan ini membuat kemasan jadi nggak mudah bocor.
Nah, jadi ini hasilnya. Dan untuk yang plastik yang tidak terlalu tebal atau yang tipis, tadi kalian bisa atur suhunya ini di suhu 150 derajat. Dan untuk plastik yang lebih tebal, kalian bisa atur di suhu 150 derajat sampai 200 derajat. Nah, untuk suhunya ini sendiri, kalian bisa trial error dulu ya. Nah, jika dirasa kurang merekat atau kepanasan, kalian bisa mengurangi atau menambah temperaturnya. Nah, hasilnya pun ini juga berbintik. Kita bisa lihat nih. Ya. Selain berbintik, lebarnya seal ini pun juga cukup lebar. Tadi sudah kita ukur. Dan lebarnya ini 12 mm lebar sealnya. Nah, selain itu, mesin ini juga memiliki kecepatan yang cukup cepat, sehingga sahabat Osel bisa melakukan pengemasan dalam jumlah yang banyak dalam waktu per menitnya. Selain itu, mesin ini juga memiliki sistem pencetakan kode kadaluarsa. Jadi, dalam satu mesin ini terdapat dua fungsi. Nah, ngomongin kode kadaluarsa, kita akan coba juga ya seperti apa hasilnya dari pencetakan kode kadaluarsanya. Nah, jika kalian ingin tahu cara pemasangan kode kadaluarsanya, kalian bisa lihat di video kita sebelumnya atau kalian bisa lihat di deskripsi box di bawah ini ya. Nah, ini setelah pemasangan kode kadaluarsanya, kita bisa lihat di sini ya. Nah, setelah terpasang, kita langsung akan mencobanya. Check this out. Oke, kita ambil. Bisa kita masukkan. Oke, di sini. Nah, ini hasil dari pencetakan kode kadaluarsanya. Bisa lihat ya. Mesin kombinasi laser BL900 Osel ini sangat bermanfaat bagi para pengusaha makanan. Kehadiran mesin pengemas ini sangat membantu proses pengemasan produk menjadi lebih berkualitas. Jadi, pakai mesin ini tidak terbatas panjang atau lebar mulut kemasannya. Karena ini mesinnya continuous, berjalan. Mau plastik lebar, dia masih bisa ngesil karena line conveyor-nya ini berjalan. Dan juga dibanding dengan mesin press sealer biasa yang hasilnya tipis, mesin continuous sealer ini jauh lebih lebar hasil sealnya, sehingga dijamin tidak mudah bocor. Itulah sedikit penjelasan mengenai kegunaan dan manfaat yang akan sahabat Osel peroleh dengan memiliki mesin continuous sealer DBR900 Osel. Oke, sekian review mengenai mesin horizontal continuous sealer DBS900 Osel. Semoga video ini bermanfaat, dan jika kalian rasa ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan klik tombol lonceng di bawah ini ya. Oke, sampai jumpa di video minggu depan. Dah.